pernah saya kunjungi. Walaupun tadi menempuh perjalanan yang cukup melelahkan, tapi dengan sejuknya air Curug Lontar ini mengobati kelelahan yang sudah saya tempuh selama perjalanan tadi. Selain memiliki keindahan yang cukup bagus, curug yang bersumber dari Kali Ciantan ini juga menyimpan misteri yang dipercaya oleh masyarakat Lewiliang. Bahkan zaman dahulu, setiap warga Ciantan yang akan menggelar hajatan seperti pernikahan dan lainnya selalu mengadakan ritual di curug tersebut. Namun seiring kemajuan zaman, kepercayaan tersebut telah tergerus zaman. Pengunjung yang mau berwisata ke Curug Lontar khususnya Desa Karyasari Kecamatan Lewiliang, jaga etika, dan kedua jaga situasi yang ada di sekitar sini, terutama etika-etika yang harus kita jaga dalam artian kebersihan dan tata krama itu saja mungkin. Nah, pemirsa yang mau datang ke sini ingat ya pesan Kang Langgeng, jaga lingkungan dan hati-hati. Selamat siang, Pak. Saya dari MGSI. Nah, pemirsa, sekarang saya sudah bersama Kepala Desa Karyasari dengan Bapak Jarod Riyad. Oke, Pak, nanti kita mau jalan-jalan lagi, keliling-keliling desa lagi. Karena sepertinya ini banyak tempat-tempat yang bisa dikunjungi ya, Pak? Bisa. Nah, Pak, kalau boleh tahu ini ada berapa kepala keluarga yang ada di Desa Karyasari? Kepala keluarga 2.609. 2.619 kepala keluarga. Wah, pemirsa, kita jalan-jalan lagi nih sama Pak Kades. Penasaran kan ada apa lagi ya di desa ini? Ngomong-ngomong kita mau kemana nih, Pak? Ini kita ke bendungan, namanya bendungan Gunung Bubut namanya. Danau. Oh, danau. Nah, di sini ya. Ada apa, Pak? Ini dulunya tahu buatan Belanda ini. Hmm? Aslinya memang dari buatan Belanda tahun 43 ini kalau nggak salah ini. Karena dibentuk memang ini memang masih apa namanya dimanfaatkan sama warga sampai sekarang atau gimana, Pak? Belum, masih dikuasai siapa yang ini. Memang lokasinya cukup bagus ini, cuman sayangnya memang lokasi PLN. Nah, Pak, ngomong-ngomong nih, Pak, Bapak udah berapa lama jadi kepala desa Karyasari? 6 tahun jalan. Iya, memang kalau untuk di desa mah dari tahun 99 saya dari sama orang tua. Pemirsa, ternyata kita sudah sampai di bendungan Gunung Bubut yang telah ada sejak zaman Belanda. Dan kini bendungan ini difungsikan untuk mensuplai listrik ke wilayah Banten. Pak, Bapak kan sudah 6 tahun nih menjabat sebagai kepala desa di Desa Karyasari ini. Berarti kan sudah banyak yang Bapak lakukan. Nah, Pak, untuk kedepannya apa sih yang kira-kira belum dilaksanakan atau yang memang harapan Bapak yang belum terwujud selama masa jabatan Bapak ini? Harapan berarti kendala saya ini untuk mengangkat potensi desa yang ada di Karyasari. Kendalanya memang cuma jalan doang masuk ke kampung. Perlu kelebaran, memang perlu biaya yang besar. Itu kendala yang sulit yang kami lakukan untuk sementara ini. Memang kalau untuk biaya itu, misalkan ada biaya dari bantuan dari Pemda atau dari provinsi atau itu, memang kendalanya itu jalan-jalan, jalannya masih kecil, masih 2 meteran. Jadi memang harapan Bapak ada pelebaran? Harapan ada pelebaran untuk jalan. Kalau jalan udah pada besar, memang potensi yang ada di saat ini memang cukup banyak. Cukup banyak. Iya. Selain itu, Pak, mungkin dari sektor pendidikan atau kesehatan di Desa Karyasari ini, kedepannya bakal seperti apa, Pak? Untuk kesehatan sih, masalah kesehatan memang cukup bagus ya. Kesehatan ada puskesmas, keliling, ada juga dokter-dokter juga dari luar memang ada. Jadi memang untuk kesehatan memang cukup bagus. Sudah tercover ya, Pak? Tercover semuanya. Oke. Untuk pendidikannya sendiri? Sama ya, juga. Pendidikan untuk udah bagus di antara desa-desa lainnya. Untuk Karyasari memang apanya pendidikan memang cukup lumayan bagus. Di sini masih ada ini nggak, Pak, anak-anak yang masih tertinggal sekolah? Memang kalau itu sih memang paling 5%. 5% ya, tidak terlalu krusial ya, Pak ya. Itu pun memang ada kejiwaan yang tidak lah.
Oke, Pak, terima kasih untuk waktunya. Saya sudah diajak berkeliling di Desa Karyasari ini dan luar biasa sekali. Di sini banyak sekali potensi ya, tidak hanya tempat wisata, tapi juga perkebunan yang menghasilkan buah-buahan yang berkualitas. Tapi sayangnya bukan musim panen ya, Pak, iya, ya? Iya, sayang datangnya bukan musim panen. Oke, okay. Nanti kita akan kembali lagi, main lagi ke Desa Karyasari. Terima kasih, Bapak, atas waktunya. Sama-sama.